Fire brigade, posisi di final. Over. Oke, Roger. Posisi landing di final. Didampingi asisten bidang perekonomian dan pembangunan Aceh, Taqwallah, beserta sejumlah SKPA terkait, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengawali kunjungan kerja dengan meninjau proyek pembangunan Bendungan Keruto di Desa Belang Pante, Kecamatan Payabakung, dengan nilai kontrak 1,7 triliun yang bersumber dari APBN. Pengerjaan proyek ini dibagi ke dalam 3 paket yang masing-masing dilaksanakan oleh PT Berantas Abipraya dan PT Pelita Nusa Perkasa, PT Wijaya Karya, dan Hutama Perapen. Lebih lanjut, Irwandi mengatakan pembangunan Bendungan Keruto setidaknya akan memiliki 4 manfaat besar, yaitu menyediakan tampungan khusus yang mampu meredam dan mereduksi debit banjir sampai dengan periode ulang 50 tahun. Selain itu, juga sebagai penyediaan air irigasi seluas 9.420 hektar. Yang terdiri dari intensifikasi daerah irigasi Alu Ubay seluas 2.743 hektar dan ekstensifikasi daerah irigasi Pase Kanan seluas 6.677 hektar. Pak Gubernur, ini setelah hasil peninjauan hari ini, apa ada kendala Pak dalam pembangunan waduk Keruto? Tidak ada, kecuali kendala di tanah. Tanah belum pelepasan, ya akan segera diatasi. Apa solusi yang akan diambil, Pak? Diatasi, dikeluarkan. Dijadikan tanah yang dapat dibangun. Apakah sebelumnya, apakah permohonan ganti ruginya, apakah ada yang menyimpang, Pak? Sebelumnya apa? Ada yang menyimpang ganti ruginya sebelumnya? Belum, lawan itu kan? Belum. Belum ada. Kalau ini umumnya terkenal dengan HGU, kalau HGU-nya sudah habis masa, maka pemerintah tidak perlu ganti rugi tanah negara. Kalau ganti rugi malah berisiko. Jadi mudah sekarang, mudah, tinggal dokumentasi. Setelah meninjau Waduk Keruto, Gubernur Aceh dan rombongan selanjutnya bergerak meninjau lokasi pembangunan jaringan irigasi Jambu Ai Kanan di Kecamatan Pante Bidari, Aceh Timur. Pembangunan jaringan irigasi itu diharapkan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan agar areal persawahan dan pertanian seluas 3.208 hektar di kawasan tersebut bisa difungsikan dengan maksimal oleh petani. Jaringan irigasi Jambu Ai Kanan dibangun sepanjang 40 km dengan nilai kontrak 225,15 miliar. Dari total 40 km saluran irigasi tersebut, 10 km diantaranya sudah dibebaskan, sedangkan 30 km masih dalam proses pembebasan lahan. Dilaporkan saat ini 42%, Pak, dari target 42%, jadi memang dari sisi keterlambatan tidak ada. Namun apabila kita terlambat dalam proses pembebasan tanah ini, pada saat akhir tahun nanti ada proses yang terlambat. Tanggal 6, bulan 6 atau bulan 7 sudah bisa kerja. Adakah cukupkah waktu 5 bulan untuk menyelesaikan 60% ini? Secara teori nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa aja. Ya. Cari jalan keluarnya. Selanjutnya, Irwandi kembali bergerak menuju Kecamatan Madat, Aceh Timur untuk meninjau koperasi pertanian Tambak Sari di Gampung Matangguru. Koperasi yang bergerak di bidang penyediaan benih untuk pertanian dan tambak udang serta bandeng ini dibentuk pada tahun 1999 dan pernah mendapat penghargaan sebagai koperasi terbaik tingkat nasional di bidang saprodi tahun 2009 oleh Kementerian Koperasi. Koperasi ini memiliki anggota sebanyak 71 orang dengan total aset 300 juta rupiah. Selama ini, Koperasi Pertanian Tambak Sari mampu memproduksi benih padi varietas unggulan sebanyak 260 ton per musim tanam.
Di sini juga disediakan sarana produksi padi untuk tanaman padi, tambak udang, dan ikan bandeng. Sejauh ini, Koperasi Pertanian Tambak Sari juga telah bekerja sama dengan PT Pertani dan telah memiliki gudang penyimpanan benih seluas 8 x 12 meter. Selain itu, juga terdapat mesin pengemasan benih dan sebanyak 2 buah lantai jemur dengan ukuran 20 x 20 meter. Selesai meninjau gudang koperasi tersebut, Irwandi bergegas berangkat menuju Kampung Beringin di Kecamatan Samudra, Aceh Utara, untuk meninjau proyek revitalisasi situs cagar budaya Monumen Islam Samudra Pasai. Pembangunan Monumen Islam Samudra Pasai ini dikerjakan oleh PT Traya Anggun Permai dengan sumber dana APBN senilai 50 miliar untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 di atas tanah seluas 7,5 hektare.